أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, di dalam kita sama-sama sekarang ini insya-Allah akan cuba melihat bagaimana agaknya langkah dan cara-cara kita mempertingkatkan ibadah solat kita. Pertama sekali, cuba kita bayangkan. Pertama sekali, yang menyebabkan kita ini melakukan solat, apa dia tuan-tuan dan puan? Yang membezakan kita, memisahkan kita solat dengan kita yang tak solat, apa dia? Tentu kita tahu, iaitu bila kita ambil wuduk dan kita takbiratul ihram. Bila ambil wuduk, biasanya orang ambil wuduk, kita kata ni nak solat. Dan biasanya bila orang solat, semua akan mula dengan takbiratul ihram. Di sini Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis, mengingatkan kepada kita dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abi Dawud. Nabi SAW bersabda, miftahus solah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang bermaksud, anak kunci solat, kita kata anak kunci ni mula nak buka, anak kunci solat adalah tahur, maknanya bersuci, ambil wuduk. Sebab itu selalu kita dengar dalam beberapa hadis tentang kelebihan-kelebihan solat tertentu, kelebihan ibadah-ibadah solat hari Jumaat, solat taubat dan sebagainya. Nabi SAW sebut ambil wuduk dengan sempurna. Isbaghul wuduk istilahnya, sebab menyempurnakan wuduk, sebab wuduk itu sebenarnya adalah anak kunci nak mula pergi solat. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang diriwayatkan sangat alim dan wara'. Dia ketika ambil wuduk, tuan-tuan puan-puan, diceritakan bila Ibnu Umar ambil wuduk, menggeletar tangan dia, jadi kemerahan wajah dia, dan kadang-kadang dengar macam dia menangis. Orang pun bertanya, kenapa tuan jadi begini sekali ketika tuan mengambil wuduk? Dia kata, kamu tak tahu ke kita ni nak pergi menghadap siapa lepas ni? Oh, dia tanya macam tu, tuan-tuan puan-puan. Maknanya falsafah jiwa kita, perasaan kita bila kita ambil wuduk tu, sebab tu kata anak kunci tu, kita tahu, kita sedar ni, kita lepas ni ambil wuduk ni nak menghadap siapa? Kita nak menghadap Allah Rabbul Alamin, bukan menghadap bos kita nak minta supaya naik gaji, nak minta cuti, bukan nak menghadap kepada tuan kita nak minta maaf buat silap, tidak. Masya-Allah. Itu pertama. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan, maknanya yang menyebabkan kita tak boleh buat perkara yang boleh kita buat sebelum solat, at-takbir. Takbir, sebab itu takbir itu dinamakan takbiratul ihram. Di sini tuan-tuan, takbiratul ihram, apa yang kita sebut ketika takbiratul ihram, namanya pun takbir, daripada kalimah kabir, kabbara, kita kata Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Cuba kita bayang dulu, tuan-tuan dan puan, dalam banyak kehidupan kita orang beriman, kalimah takbir ini sentiasa dilaungkan, sentiasa dijadikan syiar. Cuba kita bayang bila kita nak azan, apa yang disebut awal-awal? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Bila anak kita pun keluar daripada perut ibu isteri kita lahir, ayah ambil, apa yang mula kita disunatkan? Kita baca Allahu Akbar. Bila kita nak sembelih korban, sembelih akikah, sembelih haiwan pun, kita disunatkan bertakbir, kita kata Allahu Akbar. Sebenarnya dalam banyak ibadah yang penting-penting, kita disuruh bermula dengan takbir Allahu Akbar, seperti solat. Allahu Akbar ni maknanya sebenarnya mendalam, tuan-tuan puan-puan. Kalau kita boleh menghayati maksud Allahu Akbar, di sini anak kunci yang kedua sebenarnya menjadikan ibadah solat kita berkualiti. Apa maknanya? Allah Maha Besar. Apa maksud Allah Maha Besar? Kita tengok sirah ataupun gaya bahasa istilah tu, Akbar, kata bahasa Arab, istirah tafdil, maknanya dia lebih besar. Maksudnya apa? Maksudnya nak bagi ingat kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita ni banyak perkara-perkara yang besar dan penting. Lebih-lebih pada hari ini, pelajaran kita, kerja kita, Masya Allah,
urusan pentadbiran kita, lebih-lebih lagi pula keluarga kita, isteri, anak-anak kita di rumah. Semuanya benda-benda perkara yang besar bagi kita. Harta kita, duit kita, bisnes kita, appointment kita, Masya Allah. Saham-saham kita, semua benda penting dan besar. Kadang-kadang sampai kita tak boleh tidur malam fikir. Tetapi bila kita nak mengadap Allah, bila nak mula solat, Allah SWT suruh kita mulakan dengan sebut Allahu Akbar. Maknanya dengan penuh rasa rendah hati kita yakin yang lebih besar adalah Allah SWT. Tiada yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita bila nak solat, kita faham dan kita hayati takbir kita ini, tuan-tuan, cuba kita bayang. Boleh khusyuk ke tak boleh khusyuk? Tentu boleh khusyuk. Sebab awal-awal kita mengaku dah kita menghadap Allah ni, Allahu Akbar. Tadi kerja tadi penting besar, tadi nak masuk solat tadi, Masya Allah belum makan, makanan pun penting, makanan yang sedap besar, benda-benda besar. Tapi bila nak mula solat je kita kata, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada semua benda-benda tu. Ini kita cuba hayati dulu, tuan-tuan, puan-puan, dan saya yakin ini langkah pertama yang pasti akan mempertingkatkan insya-Allah kualiti solat kita bila kita sama-sama ingat dan faham. Jadi tuan-tuan puan, bertakbirlah. Tetapi kali ini bila kita bertakbir dengan jiwa dan perasaan kita bahawa kita benar-benar mengaku di hadapan Allah, urusan Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar daripada semua benda-benda yang besar tadi, baru kita datang dengan hati yang kecil, dengan jiwa yang kerdil, dengan jiwa hamba serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lahir rasa khusyuk, kualiti ibadah kita meningkat. Sama-sama kita usahakan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian qul qawli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.